Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom hari ni Cik Koci nak sambung cerita pasal pemuda yang bernama Sofian tu. Ingat lagi tak cerita Cik Koci pagi tadi? Sekarang Sofian tu dah respon. Tak takut rupanya. Kita nak cerita mengenai ambil wuduk dulu mami sebelum jadi juri. Kena setepe. Peserta pun jujur juga kan respon. Okey. Susulan kontroversi komen pedas Mas Idayu kepada Sisi Iman dalam program Family Duo baru-baru ini, netizen berkongsi semula klip rakaman seorang lelaki bergaduh mulut dengan penyanyi dangdut itu semasa sesi uji bakat Mentor Legend 2014. Dan lelaki bernama Muhammad Erdi Sofian 31 itu berkata dia tak sangka klip rakaman tersebut kembali menjadi viral dan tular di media sosial. Mengulas mengenai kontroversi terbaru Mas Idayu, Sofian berpendapat seseorang juri tidak perlu memarahi peserta dan mencadangkan kepada juri untuk mengambil wuduk terlebih dahulu supaya tidak dihasut syaitan rajim. Ya Allah. Sofian berkata ya, saya tak tuju mana-mana pihak. Sesiapa sahaja bila jadi juri sekurang-kurangnya kalau nak menegur tu biar bertempat. Tak perlu jerit-jerit, tak perlu marah-marah dan saya nasihatkan kalau boleh sebelum jadi juri tu ambil wuduk dululah supaya tak ikut hasutan-hasutan syaitan, katanya kepada M-Star. Bagus Sofian ni kan. Dan gara-gara insiden 9 tahun lalu, Sofian memberitahu dia trauma untuk menyertai mana-mana uji bakat nyanyian dan kini lebih selesa bekerja sebagai penjual kereta. Begitu ceritanya. So, pengalaman yang dialami oleh Sisi adalah sama seperti Sofian. Dia jadi macam trauma, jadi macam depressed, lemah semangat. So, satu benda yang perlu kita pelajari di sini, apa-apa yang kita ingin katakan, kita kena fikirkan dahulu. Macam Cik Koci cakap sebelum ni, kadang-kadang kita fikir benda tu kecil, tapi impaknya sangat besar bagi orang lain sebab setiap orang tak sama ya. Maybe kena fikirkan balik mengenai benda tu. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.